Beberapa fakta yang unik tentang ubur-ubur ialah, hewan ini ternyata tidak memiliki otak. Meskipun tanpa otak, tetapi mereka berhasil selamat dari kepunahan massal dan bertahan sampai saat ini. Beberapa jenis ubur-ubur mempunyai tubuh yang terdiri dari 98% air. Tubuh ubur-ubur yang terlihat seperti lonceng, terbuat dari dua lapis sel tipis dengan bahan yang berair. Sebagian besar spesies hewan telah punah, tetapi ubur-ubur bisa bertahan selama lebih dari 600 juta tahun. Ubur-ubur memiliki berbagai macam spesies, sebagian besar spesies ubur-ubur memiliki sel penyengat. Sel penyengat ubur-ubur disebut knidosit. Di dalam sel-sel ini terdapat organel yang disebut nematosis, yang berisi kapsul dan tombak kecil yang mengelilingi di dalamnya. Saat dipicu untuk menyerang, ratusan dari nematosis itu akan keluar. Pada pelepasan tekanan tersebut menghasilkan pukulan yang super cepat, dengan kecepatan 700 nanodetik, dan kekuatannya cukup untuk memecahkan cangkang krustasea pada titik terlemahnya. Ubur-ubur bisa membuat cahaya sendiri. Dari 3.000 jenis ubur-ubur yang telah diidentifikasi, sejauh ini adalah bioluminescent, yang artinya mereka dapat membuat cahaya sendiri. Meskipun sudah mati, tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat. Salah satu ilmuwan mengatakan, apabila kita memakan cumi-cumi yang memangsa ubur-ubur, tetapi cumi-cumi tersebut tidak mencerna sepenuhnya, tentakel ubur-ubur tersebut ternyata masih bisa menyengat. Jadi tetap hati-hati dengan ubur-ubur, meskipun hewan ini sudah mati.